Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel. Semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya halal barokah. Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman baikku dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan. Amin ya Allah. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel ya. Hari ini mau masak yaitu tumis bayam dengan udang kering ya, atau udang kemut, kemut, kemut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, masakan simpel tapi enak pol ya. Nah ini teman-teman ya, bahannya cuma udang kering satu genggam ya, nggak banyak gitu, satu genggam secukupnya aja. Dan bayamnya ini dua ikat teman-teman, ini yang di apa dicabut itu ya, bayam cabut ya. Nah ini bahannya, bumbunya sangat simpel tentunya. Ada bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung, dan cabai 5 buah. Ini cabai rawit ya. Kalau mau pedis sesuaikan aja seliranya, kalau nggak mau pedis ya sesuaikan aja ya. Level kepedesannya, kesukaannya keluarga seberapa, ikuti aja kesukaannya keluarga tercinta ya teman-temanku ya. Nah ini nanti bumbunya ditumis dan bayamnya ditumis, pokoknya ikuti aja keseruannya, jangan di skip-skip ya. Pokoknya ini masakan kampung sederhana yang sangat enak. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung Nining Haryani Channel selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, pekerjaan dimudahkan, dan yang sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan, yang mendapatkan kesulitan dimudahkan dalam usahanya, yang punya hutang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pekerjaan yang lancar, rezekinya lancar sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya insya Allah. Dan yang baru menemukan Nining Haryani Channel, tolong dukungan dengan cara like, comment, subscribe, tombol lonceng notifikasinya, supaya teman-temanku mendapatkan masakan-masakan terbaru dan informasi lainnya dari Nining Haryani Channel. Terima kasih. Ayo kita tumis bumbunya dan kita masak bayam dan udangnya. Ayo ikuti aja keseruannya ya. Ini dia sudah ditumis bawang merah, bawang putih. Sekarang bayam dimasukin. Yaitu air secukupnya ya. Nah oke, setelah itu kita tutup ya, biar lembek ya teman-teman. Oke, sudah mendidih-mendidih, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sudah mendidih-mendidih, sekarang dimasukin udangnya. Pokoknya enak gurih, lalu cabenya enak pul. Kita aduk-aduk ya, aduk-aduk. Pokoknya sayur bayam hari ini tanggal tua, pokoknya bikin model-model sayur tapi bikin selera makan ya teman-teman ya. Oke, ayo kita bumbuin ya. Kita kasih garam secukupnya. Bunda Nining kasih penyedap rasa pepsin secukupnya. Gula pasir setengah sendok teh. Lalu kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk. Nah, oke. Biarkan sebentar ya, biar udangnya matang dan enak. Sudah mateng pokoknya, yuk dicicipi yuk. Mis enak. Pokoknya enak pul teman-teman ya. Yuk mis enak mantap ya. Ini dia pokoknya.
Ini dia sayur bayam sudah matang, rasanya enak, mantepel. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan resep-resep yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.